Tengku Cut Ali adalah seorang pahlawan dari Aceh Selatan. Beliau lahir di Desa Kota Baru, Kecamatan Trumun, Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 1792. Tengku Cut Ali adalah pahlawan Aceh yang ikut gigih mengusir penjajah Belanda dari negeri ini. Di mana kesungguhan dan keberanian beliau, ia mengusir penjajah Belanda pada tahun 1826, di mana banyak sekali korban berjatuhan di pihak Belanda yang dipimpin oleh Letnan Molenaar. Dalam catatan sejarah Aceh Barat, Tengku, Panglima, dan ulama saling bahu-membahu membantu memperjuangkan Tanah Rencong yang tidak henti-hentinya mengusir penjajah Belanda. Tidak sedikit pula, dalam perjuangannya kita dapatkan para pengkhianat, salah satunya dengan menewaskan Tengku Cut Ali dari pengkhianatan tersebut. Dikarenakan sebuah pengkhianatan oleh salah satu prajuritnya, di mana salah satu seorang membocorkan tempat persembunyian Tengku Cut Ali dengan menggunakan makanan tebu dan mengunyahnya. Lalu ampas tebu tersebut dibuang satu persatu sebagai tanda jejak Tengku Cut Ali. Sehingga para prajurit Belanda mengetahui, lalu mengikuti ampas tebu tersebut. Kemudian, para prajurit Belanda menembak Tengku Cut Ali, lalu memotong kepala Tengku Cut Ali dan kemudian dipisahkan kepala dan badan beliau. Dikatakan bahwa di Klut Selatan Suak Bakung, ini hanyalah sebuah kepala dan bagian tubuh beliau dimakamkan di Alu Bumerang, Kecamatan Klut Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Tempat kuburan badan Tengku Cut Ali tersebut ternyata banyak sekali rintangan ketika kita harus menuju ke sana. Seperti kita harus melewati sungai yang begitu dalam dan bebatuan, serta harus melewati gunung dan kita harus bermalam di sana. Insya Allah, vlog Syahrul 3G akan membuat konten tentang kuburan badan Tengku Cut Ali dalam waktu dekat. Dalam peperangan di Terbangan, salah satu desa di Kecamatan Pasir Raja, Kabupaten Aceh Selatan, Letnan Molenaar, komandan perang pasukan Belanda, tewas di tangan Tengku Cut Ali. Kemenangan demi kemenangan diraih Tengku Cut Ali dan perjuangan lainnya sejak tahun 1826, banyak korban berjatuhan dari pihak Belanda. Dari catatan saya, perjuangan Tengku Cut Ali patut kita kenal dan kita abadikan sebagai kisah-kisah yang gigih mengusir penjajah Belanda di negeri Tanah Rencong, Aceh yang begitu luar biasa.